set mulai di 00001 Gus. Iya Pak, 00001 ya. Ini kok nggak di set susah. Kita sudah 2 hari di Jogja mempersiapkan untuk survei. Nah, surveinya akan kita mulai lakukan hari ini tanggal 25 November, 1 bulan menuju ke Bali, itu lebih kurang 1.500 km, 30 hari, saya harapkan kita selesai di Bali kira-kira tanggal 25 Desember. Nah, kali ini selain 2 kendaraan, saya membawa Tabidi dengan co-driver saya Sunarno. Agus membawa Toyota BG40 dengan co-drivernya Ncai. Jadi kita berempat dari Jakarta, dan rekan dari motor Sopan juga ikut dengan kita untuk mencari track motor, itu satu kendaraan, dan dia membawa Honda CRF 230. Nah, untuk 3 hari ini kita rencananya mencari daerah track Jogja. Kalau tidak dapat juga mungkin kita 6 hari tetap di Jogja, kita dibantu oleh rekan-rekan dari Jogja, antaranya Mas Handi dan Mas Imam, dengan krunya anak-anak dari Magelang juga akan bantu kita ini hari. Kita mengharapkan kita bisa eksplor daerah wisata di daerah Jogja ini. Karena rencananya event nanti 16 hari, itu 2 atau 3 hari di Jogja, sekitar 8 hari di Jawa Timur, Jawa Tengah 2 hari, Jawa Timur 8 hari, dan di Bali 2 hari. Jadi karena sudah menjadi ciri khas, ini adalah tahun kelima, dan IOX itu adventure murni tapi ekstrim, nanti wisata menjadi 85 dan 100, ditambah 15 menjadi 100 kendaraan dengan panitia. Jadi kami harus mempersiapkan track ini dengan secermat mungkin. Rencananya kita hari ini ke Manoreh. Ke Manoreh kita cari jalan off-road, base camp di Manoreh. Besoknya kita turun ke Borobudur untuk photo session, dan kita mencari base camp di Merapi. Nanti di Merapi ada namanya jurang apa itu saya lupa. Nanti misalnya kita turun ke Prambanan. Setelah itu kita juga nanti dibantu oleh rekan Klaten untuk cari jalan di Klaten. Sama-sama besok. Oh iya, hari ini kita sementara ngikut mobil dulu, baru setelah di tempat base camp 1, rencana base camp 1, kita mau eksplor, Pak. Betul. Untuk motor kita eksplor, sehingga lebih bisa mengeksploitasi sekitar, dan kita bisa nge-base bareng-bareng kan, Pak? Oke. Siap. Oke. Demikian juga untuk base camp 2 dan 3. Hari ini supaya kita mendapat jalan yang bagus, track yang bagus, amin, dan tidak ada masalah selama perjalanan. Amin. Selamat. Oke. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, berdoa dimulai.